Assalamualaikum sobat semua, jumpa lagi dengan saya Mama Nirmala. Buat sobat semua selamat pagi. Jadi pagi-pagi ini kita memang selalu itu tepat bangun sobat semua. Dan anak semuanya belum bangun, jadi saya harus masak dulu. Ini ikan yang sudah kita bersihkan. Ini kita letak kunyit, letak garam sedikit. Supaya kita goreng ya. Nanti datang tukang sayur baru kita buat supnya sobat semua, karena ya kalian tahu lah ya kan. Makanya kalau pagi-pagi sepertinya saya itu masak di sini, kalau siang jadi masalah. Karena kalau pagi-pagi ini kalau kita mau ya kan, bolak-balik itu enak. Ini saya mau sediakan dulu bumbunya. Kirim foto di sini, jadi saya lihat ada di tempat. Karena nasi masih banyak lah, ya, masih banyak sekali. Jadi tak perlu saya masak nasi. Ini cabai yang ini tidak usah banyak ya kan, sebab ini cabai kecil. Semalam itu saya ada beli udang, beli ikan pari, tapi ini saya mau masak ikan basah. Kami pagi-pagi saya antar lah buat piring. Kalau sudah masak nanti anak sekolah pergi, baru saya antar ke rumah piring. Nah, ikannya ini sobat semua sudah saya goreng. Ini dia. Campur ini sobat semua, karena semalam saya bagi Ami makan, dia sangat suka dengan kacang, jadi katanya suruh masak lagi. Jadi saya mau buat sambal campur dengan kacang. Kalau Ami Mboy pun suka, tapi dia lebih suka dengan ikan. Ini nanti kalau udah digoreng sobat semua, tinggal sedikit saja. Ini Nirmala sudah bangun.
tinggal kakak Ami dengan anak Embo yang belum bangun. Tapi ini masih pagi sekali. Di luar pun masih gelap sekali ya sahabat semua. Jadi enggak apa walaupun belum bangun. Ini malam mau pulang dulu ke sana. Ini. Awas kau jilatnya. Kalau tunggu tukang sayur sahabat semua, anak ini akan terlambat nanti sekolah. Tapi kalau kita tinggal beli rebusan, ada itu. Kalau merebus ya kalian belum tahu ya kan, cepat. Oke, ini tomat dan cabenya sudah saya blender, jadi terus saja kita tuang ya. Ini kebetulan minyaknya pun tinggal sedikit lagi. Saya itu bangunnya jam 5 sahabat semua, jadi cepat. Astaga lagi aku banyak panicin. Ini kita letak gula sedikit supaya enggak terlalu pedas ya. Nah, ini ikan dengan kacang yang sudah saya goreng. Dan ini cabenya sahabat semua. Di sini saya blender kenapa? Karena saya itu ya namanya enggak rumah kita, jadi cari barang-barang itu semuanya susah. Jadi saya blender aja ya kan. Kalau enggak di rumah pun ada blender, tapi saya jarang sekali menggunakannya. Nah, ini sudah masak cabainya sahabat semua. Jadi terus aja saya masukkan.
sayurnya. Ini dia sayur yang sudah kita buat buat anak-anak. Jadi buat sahabat semua, sampai di sini dulu video kita hari ini. Sampai jumpa di video. Assalamualaikum sahabat semua. Bye. Gak sempat ganti tudung karena apa sahabat semua? Semalam kita langsung ke sini. Masih baik semalam ada mantel murah-murah di jalan, jadi kita beli. Harga 10.000, harga 3 ringgit sahabat semua. Jadi gak kita kebasahan. Terus tolak ke sini, takut nanti anak-anak takut pula ya kan?